Di tengah pandemi COVID-19 ini, segenap tim Silet pun selalu menerapkan dengan ketat protokol kesehatan selama produksi ini berlangsung. Tetap patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan tak ada kerumunan, hingga mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari bersama-sama untuk terus saling mengingatkan dan menjaga akan bahaya ancaman COVID-19 yang kian masif. Dan selalu patuh untuk terus menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Agar kita semua dapat lepas dari keganasan COVID-19. Selamat siang pemirsa, saya Widi Dwinanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam, silet. Keputusan mengejutkan Ayu Ting Ting yang tiba-tiba membatalkan hari pernikahannya 2 minggu jelang momen sakralnya cukup mengagetkan. Publik pun dibuat bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat Ayu sampai berani mengambil langkah tersebut? Lantas, fakta-fakta apa saja yang terkait dengan pembatalan rencana hari pernikahan Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman? Sukses sinetron Ikatan Cinta tak bisa dilepaskan dengan kemesraan yang disuguhkan oleh pasangan Al dan Andin. Cara Al yang jaim dan cool menjadikan kisah romansa ini masuk dalam level tingkat tinggi kebaperan. Lantas benarkah kini muncul pula Erlangga dan Miji sebagai couple baru yang tak kalah bikin uwu? Seperti apa momen bucin Erlangga dan Miji di serial Ikatan Cinta ini? Sementara itu, gara-gara tertular ibundanya yang demam Ikatan Cinta, kini pedangdut Inul Daratista makin dibuat penasaran atas langkah Andin gugat cerai Al. Benarkah Inul tak terima jika Al dan Andin sampai bercerai? Halo Bunda di rumah, untuk Bunda yang concern dengan kenyamanan dan kesehatan anak, saya punya rekomendasi nih, botol susu Baby Hooky. Botol susu Baby Hooky berbahan polipropilen yang sudah BPA free, aman untuk si kecil dan sudah bersertifikat halal. Nah sekarang Baby Hooky punya botol susu edisi spesial loh, baru edisi SpongeBob. Selain karakter SpongeBob juga terdapat gambar abjad simple, sehingga Bunda juga bisa mengenalkan abjad pertama yang bisa merangsang pertumbuhan otak si kecil. Baby Hooky, pancaran kasih Bunda untuk si buah hati. Ikatan Cinta episode tadi malam dipenuhi ketakutan Elsa. Selama ini sosok Elsa menjadi biang keladi dari permasalahan yang harus dialami Andin. Elsa pun mati-matian berusaha menjaga agar kejahatannya tidak sampai terbongkar. Lantas benarkah? Kini Elsa semakin terpojok dan takut akan terbongkar semua kejahatannya. Dan seperti apa aksi Al ketika gagal fokus karena sibuk memikirkan Andin? Masih dari Ikatan Cinta, sebagai wanita dan seorang istri, Andin tentunya tak akan sanggup menerima kenyataan harus menggugat cerai Al, suami yang begitu ia cintai. Lantas seperti apa air mata Andin yang selalu tumpah pasca menggugat cerai Al? Cinta dan air mata bagaikan sayur tanpa garam. Rasanya tak lengkap jika jatuh cinta tak ada air mata yang harus jatuh. Karena air mata tak melulu membuktikan kesedihan. Jangan lupa follow Instagram Silet at silet_indigo untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silet. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.